katanya universitas terbaik dan katanya universitas dengan pendidikan terbaik, lo itu nyesel tau gak? Lo itu nyesel nolak gue mentah-mentah. Lo bakalan nyesel, oke? Lo bakalan nyesel nolak gue. Tau gak? Nolak gue mentah-mentah, lo bakalan nyesel. Camkan itu, camkan. Hey gengs, welcome back to my channel. So, btw, sorry ya kalau ada gangguan itu, soalnya kenapa juga? Gak tau kenapa ya, tapi udah gue obatin sih. Udah hampir masuk minggu nih. Gak ngefek-ngefek buat sembuh. Kira-kira obatnya apa ya? Ya udah gue kasih tetes mata sama obat ini dari resep dokter, tapi belum sembuh-sembuh juga. Udah 4 kali tes perguruan tinggi negeri tapi gagal semua. Mungkin belum rezekinya kali ya gue sekolah di PTN. Yang terakhir gue daftar di saingannya ketat-ketat. Apa gua bodoh kali ya nggak lolos? Sampai kartu pesertanya masih gua kumpulin, sedih dah rasanya. SPM 2017, it's failed. Win, it's failed. SPM 2018, it's failed. Dan terakhir UNY, yang mana gue milihnya sastra Inggris. Oh, dan pendidikan bahasa Jerman. Segitu teganya UNY sama gue, padahal gue nyantumin pendidikan bahasa Jerman yang mana itu minatnya sedikit di antara seni. Coba aja kalau gue pilih bahasa Prancis, peluang buat lolos besar. Jadi it's fail. Dan ini soal minggu lalu di tes UND, which is gimana ya, aslinya gue itu yang ngerjain itu ini enak banget loh, masalahnya nggak ada soal matematikanya cuy. Jadi ya gue pede-pede aja ngerjainnya, cuman ada tes potensial akademik yang mana ada soal matematikanya tapi dikit, enggak dikit, dan matematikanya itu ya gimana ya, menurut gue pasti kafe itu ya standar-standar bisa ngerjain lah. Failed again, shit. Thank you.
mau daftar swasta, mahal biayanya. Jujur gue gak tahu mau ngapain lagi, so gue ngikutin arus kehidupan aja. Ya setidaknya gue masih ada patience buat belajar ilmu hubungan internasional dan sastra Inggris lebih dalam lagi. Gak tahu tahun ini bisa kuliah apa enggak. Yang penting passion gue di HI dan bahasa Inggris tetap berlanjut. Walaupun gimana ya, pedih coy, pedih banget, pedih. Soalnya umur gue udah 20 tahun dan gue belum kuliah. Dan kalau tahun depan umur gue 21 yang witches, itu kan tahun-tahun udah pada rata-rata udah semester 5, 6, 7, 8-an gitu. Dan gue umur 21 tahun besok belum kuliah. Jadi apa kata dunia kalau mahasiswa lihat gua sebagai mahasiswa tua? Jujur belum bisa move on, belum bisa beraktivitas kayak biasanya, belum bisa semangat lagi. Jadi lagi nenangin diri dulu sementara, nggak nge-YouTube lagi kayaknya. So goodbye YouTube, it's fake, you know, it's fake. Gua ninggalin YouTube kagak mungkin lah, gak mungkin. Kira-kira gua gila ya, gua gila. Menurut kalian gua gila ya? Gua gila, gua gila, gua gila, gua gila, gua gila. Gak gila, gak gila, gak gila, gua gila, gua gila. Udah dulu ya geng, jangan lupa buat buat apaan ya, YouTube gagal, kuliah gagal, so goodbye everybody, goodbye, gue bakal ninggalin kalian selamanya. Goodbye.